Sobat Totan ini lalu ditempatkan dalam sarung yang disebut kaduk. Lucu banget ya tempatnya. Ia akan dibawa pulang dan dilatih sebagai jagoan adu balap. Burung balam adalah pemakan biji-bijian. Nah, untuk perawatannya, burung balam bisa diberi pakan bulir padi. Paman mencampur bulir padi ini dengan telur ayam. Aduk terus sampai rata. Ini belum selesai. Pakan harus dikeringkan dulu sebelum siap diberikan pada burung balam. Makannya sudah, saatnya mandi nih. Cukup semprot-semprot seperti ini saja ya teman. Setelah dimandikan, saatnya berjemur selama 1 hingga 2 jam. Jangan langsung di bawah matahari agar dia tidak kepanasan. Cukup diangin-anginkan saja ya.